Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di channel John Hunter ya. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mensubscribe channel saya, masih pantengin terus. Terima kasih, semoga kalian semua dilancarkan selalu rezekinya dan dilancarkan segala usahanya, amin. Oke guys, kali ini saya mau unboxing guys ya. Ini kotak nih guys, kotak bukan sembarang kotak nih guys ya. Jadi bentuknya kotak tapi ini berbobot ya. Ya seperti apa isinya nanti kita buka. Ini adalah kamera yang saya beli itu second ya, cuman masih bagus lah, fungsinya juga sangat bagus banget. Fungsinya untuk apa ya, syuting lah ya, intinya untuk syuting biar penonton itu nontonnya enak lah gitu ya. Udah nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bongkar ya. Oke guys, ini dia barangnya ya. Ini sedikit cerita ya, sedikit cerita dari saya. Barang ini saya beli second ya, dari orang Magelang. Jadi ini nggak ada minus, mulus ya, mulus, dia bilang mulus. Cuman saya juga belum tahu, ini saya cek ya. Packingnya rapi, rapi banget. Ini pakai kayu, guys. Safety ya, safety. Jadi kita bongkar aja, isinya seperti apa kamera ini ya. Oke, langsung aja ya, bongkar. Nah, ini juga pakai apa namanya nih? Packingnya ini pakai lakban hitam ya. Packingnya pakai lakban hitam ya, jadi kuat ya, aman. Tapi guys ya, safety ada. Ya. Plastik biar enggak kena air ya. Waterproof. Nah, ini dia guys. Ini dia. Jadi ini chargernya ya, adapter, adapter charger, kabelnya. Sama ini aja perlengkapannya. Kita cek lagi. Udah ya. Oke. Lumayan buat unboxing ini ya. Oke. Ini aja kelengkapannya. Kita lihat di dalamnya. Baterainya kosong ya, memorinya juga nggak ada. Cuma kita mungkin baterainya di dalam sini ya. Ini
baterainya. Langsung aja kita tes ya. Kita coba cek. Sebelumnya itu saya mau kasih tahu juga, jadi ini tuh kamera Canon guys ya, Canon PowerShot 410IS. Kelihatan nggak? Bentar. Canon PowerShot 410IS ya. Nah ini seperti ini kameranya. Sini ada apa ya? Ada strapping belt ya mungkin ya. Strapping belt terus. Ini ada tutup lensanya, ya. Ini ada lampu blitz, blitznya. Oke, hasil videonya seperti apa? Langsung aja nanti saya cek ya, seperti apa hasilnya. Oke, let's go, kita cek, mantap. Oke guys, ini sudah saya pasang memori ya. Nah, memori yang 64GB ya, lumayan lah. Ini dia pakai adapter ya. Nah, kita pasang ke kameranya. Nah, sudah oke. Jadi kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, sebelumnya saya cek dulu ya. Itu di sana ada kayak tiang-tiang provider ya. Tiang-tiang sinyal provider ya. Jaraknya lumayan jauh. Sekitar ada 200 meter ya. Yang sebelah sini 200 meter. Yang sini mungkin sekitar berapa ya? 300 meter mungkin ya. Kita coba cek ya. Oke, kita nyalain dulu. Oke, seperti ini hasilnya, saya langsung saja ya. Saya langsung dari kamera sini ya, karena agak ribet saya nggak pakai tripod ya guys ya.